Kan? Ya, kal apakah kami akan jadikan mereka-mereka yang beriman, beramal soleh seperti mereka-mereka yang berbuat keonaran kerusakan di bumi ini? Amnajalul kal apakah kami jadikan? Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat dosa maksiat sampai beda pasti juga berbeda. Yeah. Artinya, di dunia pun kami bedakan, dan di akhirat kami pun bahkan dibedakan semuanya. Jadi, memang seperti saya katakan tadi, setan berusaha untuk menampilkan yang indah, tapi nanti apa yang terjadi di hari kiamat, kita baca surat. Uh, firman Allah dalam ayat yang lain surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14 ayat 22. Ini nanti yang terjadi di hari kiamat seperti yang dijelaskan dalam surat ini. Ya. Apa yang terjadi nanti? Setan itu lepas tangan dah Ya. Jadi di kiamat ini lepas tangan. Apa yang terjadi seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa qala asy-syaitanu lamma qudhiyal amru Inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرحكم وما انتم بمسرحي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وقال الشيطان لما قضي الامر جليس berkata ketika perkara hisab itu sudah selesai semua. Coba, ini baru bicara setan. Sesungguhnya Allah menjanjikan kamu semua janji yang benar. Dan aku juga menjanjikan kalian juga. Tapi semua janji itu aku tidak tepat, tidak ada yang benar semua. Wa ya. <tuh> Aku tidak punya kekuasaan apa-apa kepada kalian. Kecuali ketika aku ajak kalian dan kalian menyambutnya ajakan tadi. Jangan mencercaku, aku. Cercalah diri kalian semua secara individu, secara pribadi. Cercalah diri-diri kalian. Ma'ana bimusrihikum. Olehnya itu jangan teriak-teriak kepada aku. Ya, aku tidak akan berteriak. Kalian juga nggak perlu teriakin aku. Ini kafartu. Aku Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata setan. Ya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim. Jadi setan pun lepas tangan ya daripada kenapa sih kalau kita, apa sih untungnya ikutin dia? Bung juga dia malah me, me, menyusahkan kita semua, enggak bisa berbuat apa-apa. Uh, tapi memang saya katakan tadi jalan ke surga tadi penuh dengan ujian, cobaan, rintangan. Tetapi yang namanya pintu tobat itu selalu terbuka. Uh, jadi anak, anak Nabi Adam ini semuanya ya sering berbuat salah. Wa khairul dan sebaik-baiknya mereka yang berbuat salah, berbuat dosa ya bertobat, bertobat, bertobat pada Allah. Ya, dan Allah selalu membuka. Nah, cuma kalau bertobat itu kelihatan serius. Itulah yang dikatakan taubatan nasuha. Apa seriusnya? Ya, serius dia nggak akan mengulangi lagi, tidak akan kembali lagi atas perbuatan tersebut. Tapi Habib, eh, saya atau orang tadi mengatakan ya saya benar-benar nggak mau kembali pada perbuatan itu. Tapi suatu saat saya terjerumus lagi. Ya tobat lagi udah itu maksaat bertobat itu benar-benar nggak -benar akan melakukan kembali. Ketika suatu saat dia udah berusaha terkena lagi ya cepat-cepat kembali. Sebab manusia di hadapan iblis itu ada tiga kelompok. kelompok pertama para ambia para rasul nggak bisa ada iblis setan itu nggak bisa. Yang kedua kelompok ini seperti bola ditendang kemana dia nggak bisa apa-apa itulah orang-orang musyrik kufar, udah dimainin sama iblis sama setan nah yang ketiga ini adalah mereka-mereka yang beriman ini yang yang setan ini benci ini yang kelompok ini apa yang, membuat si setan itu benci walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusuhum, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim mereka-mereka yang Ketika terjerumus dengan dosa, maksiat zakarullah, ingat sama Allah, istighfar. Nah, itu setan tuh jengkel itu. Jadi perbuatan dosa saya tidak mengatakan sesuatu yang apa namanya biasa-biasa tidak perbuatan dosa, tapi itu bukan aib. Yang aib adalah ketika berbuat dosa tidak mau istighfar, tidak mau kembali sama Allah. Nah, itulah perilaku iblis, kan? Ketika dia melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan dia lebih bagus daripada Nabi Adam, dia nggak mau mengakui kesalahannya, beda dengan kakek kita, Adam, alaihissalam. Ketika dia salah dan bertobat, nah itu, dan kalau seseorang keliru bertobat, olehnya itu kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasihati, saling bantu-membantu, tetapi ada satu hal yang sangat penting jangan membuka aib seseorang. Man satara musliman Allah di dunia wal Jadi kalau seorang muslim melihat saudara yang berdosa sudah dinasihati tapi enggak cerita dengan siapa-siapa. Ya. Dan tidak dibenarkan menasihati seseorang di depan orang banyak. Eh, saya nasihati kamu ya, Kamu kan berbuat begini begini. Orang semua dengar. Ini bukan nasihat, ini bukan, bukan buka aib seseorang. Sehingga ada satu ungkapan mengatakan man nasaha akhahu mala'i faqad fadhahu. Barang siapa yang menasihati saudara di depan orang banyak, dia bukan menasihati, dia membuka aib seseorang. Wa man nafsahu amamal mala'i faqad madahahu. Ini satu kaidah juga. Dan barang siapa yang menjelek-jelekkan dirinya, Di depan orang banyak dia secara tidak langsung sudah memuji dirinya. Contohnya umpamanya oh, ya saya ini kurang infak. Orang tahu dia sering infak. Untuk apa pagi ngomong. Ya saudara-saudara akan -saudara tahu sendiri saya puasa saya ini kurang. Orang tahu dia puasa dan kemis. Puasa ini puasa ini mah dipujilah dia. Jadi tidak perlu merendah-rendahkan diri, menjelek jelekan diri di depan orang banyak. Sudah perlu dia mau dipuji. Ya, baguslah di beberapa tempat bantuan dari hamba Allah itu bagus. Dengan catatan memang hamba Allah itu tidak diketahui. Tapi ada hamba Allah satu mesti tahu, ah, dia lagi itu hamba Allah. Akhirnya dipujilah dia. Udahlah terus terang aja udah. Daripada jadi kalau hamba Allah itu di mesti itu tahu dia, sudahlah gak usah pakai hamba Allah. Nanti hari dipujikan, lihat itu. Hamba Allah. Dia nggak mau disebutin namanya orang ini mau meng... nanti akhirnya pujian lagi muncul ya mendingan ya bantu nggak usah pakai nama dia siapa aja lah ya kalau mau tidak dipuji Al Imam Ali Zainal Abidin mengatakan kalau seseorang membantu yang lain tanpa ada yang tahu dialah yang akan memberikan penerangan dalam kuburnya sebab dia di zaman hidupnya Al Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu tidak ada seorang pun yang miskin di kota Madinah, apakah anak yatim, apakah janda yang miskin, atau dia punya database. Dan semuanya dapat bantuan, dia sendiri yang pikul. Dia tahu rumah ini besok udah nggak ada lagi. Dia taruh gandumnya apanya. Bagaimana kita tahu setelah sepekan dia meninggal, bantuan tadi berhenti semua. Oh, dia yang bantu. Dan yang pertama ketika dimandikan, di belakang ini kasar bekas memikul bukan sebulan mungkin puluhan tahun tidak ada yang tahu jadi sungguh indah kalau seseorang membantu tangan kanan tangan kirinya yang tidak ada tahu itu kalau bisa terjadi dahsyat apakah bisa terjadi zaman kita sekarang bisa masih ada cara-cara apalagi tahu rekeningnya ditransfer dengan orang nggak tahu ada uang masuk ya dan tidak keliru jadi kalau ada rekening masuk uang di rekening, tenang aja. Mudah-mudahan tidak keliru. nih benar ada yang bantu, tapi orangnya nggak mau tahu. Walaupun ada juga, salah juga. Jadi kalau jumlahnya signifikan, ya mungkin jangan cepet-cepet digunakan. Mungkin orang keliru nomor rekening. Tapi kalau 100, 200, ya bismillah lah. Tapi kalau udah 20, 30 juta, pelan-pelan. Ini mungkin... Salah kirim. Uh, sebab nanti dicari, diminta kembali, uang udah dipakai. Itu. Walaupun bisa juga itu terjadi ya, Insya Allah. Jadi e, inilah bagian dari pembahasan kita di malam hari ini. E, Perbanyaklah istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar yang diikuti dengan amal soleh yang membuktikan bahwa taubat dia mohon dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah muncul dari hati yang paling dalam dan dia ingin meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah Allah akan bantu ya Allah cinta sama hambanya melebihi kecintaan seorang ibu yang lagi menyusui anaknya bayangkan coba kalau hambaku datang dengan merangka-rangka aku akan sambut dengan cepat jadi kecintaan Allah luar biasa ya tinggal kita sebagai hamba Allah ini sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimana bisa membuktikan cinta kita? Ungkapkan di malam yang hening. Ungkapkan sendirian ya Allah, aku mencintaiMu ya Rabb. melebihi seluruh yang mencintaimu, mencintai RasulMu ya Rob. Ah, kalau seseorang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi segala galanya, ah, dia akan dapat yang namanya manisnya iman. Apalagi kalau dia ungkapan itu dalam yang hening, kemudian meneteskan air mata. Air mata inilah yang Insyaallah memberikan syafaat kelak, kelak di hari kemudian. Insyaallah, amin. Ya, sebab air mata Enggak nggak mungkin direkayasa. Sebab so, nggak ada yang ngelihat kan? Siapa yang mau ngelihat? Tapi kalau dalam sholat terawih banyak nangis ini nangis dia ikut nangis, ya insyaallah Allah khusyuk cuma ini air mata ini masih bisa di ya permasalahkan dikit lah karena nangisnya nangis kolektif kan semua nangis diikut ikut nangis so kalau nggak nangis nggak enak juga masa semua nangis kan mungkin bisa juga jadi air mata ini insya Allah diterima oleh Allah cuma masih ada alamatul istifham tanda tanya sebab yang mendapatkan naungan nanti di hari kemudian yang menangis seperti yang saya sudah jelaskan dalam pengajian sebelumnya yang tidak ada yang tahu menangiskan Allah dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Itu yang mendapatkan naungan kelah di hari kemudian. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa habibina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.